Amanda Manopo alias Andin dalam sinetron Ikatan Cinta telah berhasil membangun kecocokan dengan Arya Saloka alias Aldebaran. Saking cocoknya Amanda Manopo saat beradu akting dengan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta hingga dijodohkan oleh netizen. Akan tetapi status Arya Saloka adalah suami dan ayah dari satu anak, oleh karena tidak sedikit haters menyerang Amanda Manopo. Sehingga menuding Amanda Manopo sebagai perebut laki orang pelakor oleh netizen. Selain dari itu Arya Saloka juga melakukan unfollow Instagram dari Amanda Manopo atas permintaan istri dari Arya Saloka. Sehingga pemberitaan semakin menjadi-jadi dan melebar kemana-mana. Meskipun beredar pemberitaan seperti itu, keluarga Amanda Manopo menanggapinya dengan santai. Sang kakak Angelika Manopo meminta netizen untuk tidak berlebihan dalam menonton sinetron. Hal ini diungkapkan sang kakak, Angelisa Manopo dalam YouTube Hits Infotainment pada Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2021. Di satu sisi kita bersyukur mereka mempunyai talenta yang luar biasa untuk sinetron Ikatan Cinta, ujar Angelisa Manopo seperti dikutip pikiranrakyatdepok.com dari YouTube Hits Infotainment. Kita tahu sinetron ini banyak yang suka dan banyak yang ikut dengan kecocokan pemainnya, tambahnya. Angelisa Manopo juga mengingatkan penonton Ikatan Cinta tidak perlu untuk berlebihan hingga membawa cerita sinetron ke dunia nyata. Yang namanya layar kaca sebatas layar kaca aja, nggak mungkin jauh dari itu, ucap Angelika Manopo. Kita mengimbau teman-teman jangan terlalu banget, tambahnya. Angelisa Manopo mengaku bahwa ketika keluarga mendengar berita tersebut kaget tapi mau bagaimana lagi. Bahwa pihaknya tidak bisa mengontrol orang lain mau berkomentar apa tapi hanya kita yang bisa menutup telinga dengan adanya berita tersebut. Angelisa Manopo juga menuturkan bahwa meski sempat ada tudingan dan heboh berita hubungan Amanda Manopo dengan Arya Saloka renggang tapi sebenarnya mereka baik-baik saja.